Rasulullah SAW sangat takut berhutang dan sangat takut jika hal tersebut menjadi kebiasaannya. Maka jangan membiasakan diri untuk berhutang. Ad-dainu hammun bil-laili wa madhallatun bin-nahar. Hutang itu beban malam hari dan penghinaan di siang hari. Beban Anda mikirin gitu, ya Allah gimana ini udah besok tanggal 1. Hafal tanggal dan hafal jam. Tanggal itu gak pernah lupa. Kenapa? Karena dia tanggal 1 pasti nagih saya. Yang punya kosan, yang punya kontrakan. Sampai kemarin kan presiden ngumumin, yang awal COVID itu kan orang mengalami kesulitan. Diundur pembayaran kontrakan. Kata yang punya kontrakan, urusanmu apa? Orang kontrakan saya hidup dari situ juga. Kalau aku gak dikasih uang, aku juga mati. Bukan satu orang malah mati berjamaah. Ya, yang tinggal di kontrakan itu dibilang suruh tunda. Yang punya kontrakan kan hidupnya dari situ. Kalau dia gak dapat duit, mati juga. Berarti yang ngekos juga mati, yang punya tempat mati. Jadi mati berjamaah, pahalanya besar. 27. Astagfirullah. Para jamaah ini melakukan Allah SWT. Kan kita satu tubuh sama manusia, orang muslim. Kalau sakit, sakit semua. Kalau bahagia, bahagia semua. Maka Nabi SAW takut berhutang dan takut menjadi kebiasaan beliau. Diriwayatkan dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya dia mengabarkan, dulu Rasulullah SAW sering berdoa di salatnya. Ingat, Nabi sering berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghram. Ini doa Nabi SAW ketika salat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Dan kita pernah bahas tentang dajjal. Dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyebabkan dosa dan dari berhutang. Subhanallah. Nabi selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berhutang. Berkatalah seseorang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma akthara ma tasta'idhu min al-maghram?" Betapa sering engkau berlindung dari hutang ya Rasulullah. Kenapa engkau ya Rasulullah selalu kalau berdoa selalu memohon agar tidak mempunyai hutang atau tidak berhutang kepada orang? Kata Nabi apa? "Innar rajula idza gharima haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlaf." Itulah kebiasaan kita ini semua. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berlindung daripada hutang? Kata Nabi, inilah penyakitnya. Kenapa orang Nabi berlindung dari hutang? Sesungguhnya seorang yang biasa berhutang, jika dia berbicara, maka dia akan berdusta. Oh tenang Pak, tanggal 1 insya Allah 2 uang yang turun. 1 tahun berapa? Bulan apa? Dia bilang tanggal 1 kan? Yang lagi, kan Bapak bilang tanggal 1, kan saya gak sebut bulan berapa, tahun berapa, bisa jadi tahun 2022. Kan saya gak bilang hari, cuma sebut insya Allah tanggal 1. Kan masih terbuka itu lebar bahasa Arabnya, atau bahasa agamanya. Ini kalau Anda bilang tanggal 1, bisa tanggal 1 bulan ini, bisa tanggal 1 bulan depan, dan seterusnya. Tanggal 10, nah, kalau belum tiba tanggal 10, hah, Pak ini gimana, kata Bapak tanggal 10, kan saya gak bilang bulan kapan. Kan saya belum dapat duitnya juga. Saya dijanjiin tanggal 10. Ya. Tapi bulan apa? Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi SAW, jika dia berbicara, maka dia berdusta. Jika dia berjanji, maka dia akan mengingkarinya. Pak, insya Allah seminggu lagi. Ya. Sebulan lagi. Insya Allah saya akan berjanji untuk memenuhi hutang saya. Dan orang tersebut, subhanallah. Ya. Dia berjanji tapi dia akan mengingkari janjinya. Itu Nabi kenapa berlindung daripada hutang, karena orang kalau berbicara berdusta dan kalau berjanji akan mengingkari. Tapi subhanallah, memang saya tidak boleh berhutang. Boleh jika diperlukan untuk makan dan minum. Kadang-kadang orang berhutang untuk hal-hal yang aneh. Ya, ada orang kemarin bertanya, anak nggak tahu bertanya apa yang lucu dia. Boleh nggak saya pinjam uang buat nikah lagi? Masya Allah. Masya Allah, sudah punya istri mau nambah lagi, berhutang lagi. Hah? Masa
akad nikahnya itu saya bayar emas dengan uang sekian nyicil gitu, ya kan nggak mungkin. Maka pertanyaan atau meminjam untuk hal tersebut tidak boleh. Contoh, saya punya motor, saya mau pinjam berhutang untuk beli mobil, sedangkan saya nggak butuh mobil, cuma gaya-gayaan aja, itu haram. Kenapa? Apalagi kalau Anda tidak sanggup, Anda tidak sanggup membayar hutang tersebut, maka tidak boleh. Kalau mengambil sesuatu sesuai dengan kemampuan saya. Kalau sudah ada motor dan mencukupi, ayo jalanin dulu. Kalau enggak, kredit kalau mampu dan Anda punya gaji mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar hutang dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda pinjam karena kebutuhan buat makan minum, sekarang banyak mengalami kesulitan sampai pinjam uang untuk beli beras dan lain sebagainya, itu diperbolehkan karena memang darurat. Dan ingat, Allah akan menolong orang yang berhutang. Tapi yang siapa? Itu tipenya satu orang saja. Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha dainan wa huwa yuridu an yu'addiyahu, a'anahu Allah 'azza wa jalla." Siapa yang mengambil utang ya atau minjam lantas dia bertekad berniat untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya ya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, barang siapa mengambil uang orang minjam dan niatnya balikin lagi, insyaallah Allah bantu dia balikin. Tapi ada orang niat ngambil uang dari orang kaya, pinjam Pak, pinjam 500.000 ya, niatnya dia nggak dibalikin, kan duitnya banyak. Kalau saya nggak kasih juga dimasukin banyak duitnya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena niat dari awal udah tidak benar. Niat dari awal minjam dan tidak dibalikan, maka orang tersebut dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala.